Sebab kita bagi percuma sungguh. Bagi asnah pakai miskin. Jadi kalau tuan-tuan jumpa asnah pakai miskin, hang betul miskin, susah. Dan anak ni betul nak bagi mengaji agama mari. Beri pada saya. Maklum ada bapa dia kalau tak ada nombor telefon ni, ada nombor telefon jangan minta bapa di buku. Hubungi saya. Kita alu-alu ke sangat. Nak ambil 20 orang saja pelajar. Saya ambil guru syekh daripada Yaman saya khusus bab Quran. Dia jaga bab Quran, baca Al-Quran. Sebab Quran ni kita disuruh baca Quran ni bilu'unil arabi wa aswatiha. Baca Quran ni dengan bahasa Arab betul. Jadi nak pasti kau orang hafal betul dalam bahasa Arab. Betul dan bacaannya, betul makhrajnya, betul tajwidnya. Dan bersanad dalam bacaannya. Sehingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu khusus guru Quran. Guru pada tani khusus nanti mengajar nahwu sarf dan saya akan mengajar kitab-kitab lain. Ini tiga orang. Jadi kita ambil 20 orang. Yang ma'had saya tubuhkan ini nama Ma'had Al-Munir. Untuk maklumat hadirah-hadirah, Ma'had Al-Munir ni lama lah. Zaman saya duduk Yaman lagi ada dah Ma'had Al-Munir. Saya buat. Waktu itu pelajar paling tua umur 21 tahun ada, umur 17 tahun ada, 16 tahun ada, 13 tahun ada, 12 tahun ada, paling kecil 9 tahun. Tuan-tuan boleh tengok nanti saya forward mesej. Forward pada Abang Fadli untuk maklumat nak tengok dari Wikipedia ada orang isi. Saya pun tak buat, ada orang buat lah, diisikan dalam Wikipedia. Maklumat kita ada, ibu bapa yang mari dia tengok. Waktu saya pergi ke Yaman 2008, 2007 begitu, saya pergi ke Yaman, bawa anak-anak murid saya. Adalah berapa orang, kemudian bertambah-bertambah sehingga 40 orang. Waktu tu orang nak masukkan lagi, saya kata tak mampu nak jaga, setakat ni je boleh jaga 40 orang. Yang mana umur 17 tahun yang ke atas, saya suruh masuk Universiti Al-Iman. Mereka belajar di Universiti Al-Iman. Yang 17 tahun ke bawah belajar di tahfiz Darul Quran Sa'ad Antus milik Syekh Sa'ad Antus. Yang umur 12 tahun ke bawah mereka akan belajar di Madrasah Nuraniyah, sebuah madrasah milik anak Syekh Abdul Majid Az-Zindani, Mursyid Am Ikhwan Yaman. Jadi mereka lepas balik ngaji tu, mereka ada program khusus di ma'had ni, di pusat penempatan pelajar ni. Ada program khusus lah, malangnya ada pengajian dibuat, cuti sekolahnya ada pengajian kitab, ada mengaji tafsir, ada belakang yang saya buat sebagai pengukuhan. Jadi anak murid ni ada hak besar dah, habis mengaji, ada ijazah dah. Ada seorang anak murid saya yang akan buat di Pulau Pinang. Dan kita ada tanah juga orang wakaf di Kelantan. Jadi ada anak murid sahabat ni balik dah. Jadi ada mak bapak ni sebut pada saya, "Ustaz, kenapa tak teruskan amal soleh ni dan lahirkan orang ramai anak-anak murid?" Oh, jadi ustaz pun ada dah. Dia satu kebahagiaan bila kita tengok anak murid kita ni mengajar baca kitab Arab depan kita. Mereka menguasai. Jadi usaha saya 5 tahun, 6 tahun ni nak pastikan budak bukan sekadar hafal Quran tapi hafal hadis. Saya nak sebut antara pencapaian seorang budak umur 9 tahun dihantar pada saya. Anak seorang ulama di Kedah dihantar anak umur 9 tahun mengaji. Antara pencapaian yang dia hafal dalam masa 3 bulan 42 hadis. Hadis Imam Nawawi ni dia hafal 42 hadis. Dan juga hafal Quran. 3 juzuk lebih kurang. Dia tempoh 3 bulan. Jadi pencapaian cukup memberasakan. Boleh bahasa Arab lebih pada abang-abang ni lagi. Jadi saya nak hidupkan benda ni lah, nak lahirkan balik generasi ulama haraki yang betul-betul alim dengan silibus pengajian yang disediakan. Memastikan dalam tempoh 5 tahun 6 tahun tu bukan sekadar budak apa Quran 30 juzuk tapi menghafaz hadis dan boleh baca kitab Arab. Dan insyaAllah kalau tak ada halangan Yaman tak pergi teruk, mereka akan sambung belajar di Yaman. Kita akan link di Yaman. Ini mereka akan sambung belajar di Yaman. Dan kalau Allah murah rezeki pun kita akan buka lah pusat pengajian kita di perkat pengajian tinggi. Wallah ta'ala lah. Itu cita-cita je. Tapi insyaAllah habis 6 tahun 5 tahun tu dia mereka akan sambung di Yaman. Maka boleh baca kitab Arab, mereka pun tak merasa asing nak belajar. Sebab mereka dah biasa bertutur bahasa Arab dan sebagainya, baca kitab Arab sebagainya. Itu antara inisiatif usaha yang saya akan buat. Jadi pertama, hadirah-hadirah, jumpa orang susah betul nak anak dia belajar agama, masuk tak boleh keluar dah. Maka tolong bagi pada saya. Saya hanya ambil 20 orang ni permulaan kemasukan. Setakat ni pun dah ada dalam 10 orang. Tu pun orang ada orang nak masuk umur 16-17, saya tak bagilah. Kita nak ambil lelaki umur 13 tahun. Kita nak didik mereka betul-betul. Dan kalau bagi yang berkemampuan kena bayar yuran lah. Kalau tidak asnahnya kena bayar yuran lah, sebagaimana biasa. Tu. Dan pada malam ini juga saya buka sekian hadirat-hadirat nak bagi sumbangan zakat
sumbangan apa saja sumbangan untuk pembangunan makhaj dan bagi meneruskan kesinambungan pengajian ini. Saya sangat lalukan kerana kelas pengajian kita akan mulakan 4.1 di bulan 16. Ini sesi baru ni mula tu. Dari kita tak mau cerita nak buat, tapi makhaj tak ada, kita buat tu, kita buat dulu. Bangunan kita cerita kemudian. Kita cari pelan-pelan. Jadi hadirah-hadirah yang nak sumbangan zakat, nak bina bangunan, sangat dialu-alukan. Tanah tu ada. Dan proses kita usulkan. Dan kita nak buat bangunan, dah serak kita besar. Dan memerlukan sumbangan daripada hadirah-hadirah yang nak beri zakat, sumbangan, saya dialu-alukan. Wallahu ta'ala alam. Sekian itu sahaja. Tuan-tuan boleh buka dalam Facebook, Al-Munir Center. Ataupun klik almunir.my.my. Situ tuan-tuan boleh tengok maklumat yang kita sediakan. Dan saya kira itu saja. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak bawa flyer, hanya terlupa sekarang kabut tadi. Dan saya kira itu saja. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan. Kita tanggung tasbih kafarah. Surah wa'af. Subhanakallahumma. Sekian wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.